sahabat Samara, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Ini adalah awal perjalanan kami menuju ke Gunung Papandayan. Jadi dari Bekasi kami berangkat jam 4 sore sampai Papandayan sekitar jam 3. Jam 3 dini hari di hari Sabtu pagi. Jadi pagi hari saya sempat istirahat di warungnya Pak Ayi sebentar. Kemudian jam 7 pagi kita pasang tenda. Dan ini adalah malam minggunya ya sahabat Samara. Jadi aktivitas Sabtu kita bawa untuk istirahat. Ini malam minggunya kita bakar-bakar api unggun karena udaranya sangat dingin sekali di sini. Nah, esok paginya kita lanjut untuk trekking ke gunungnya, yaitu ke Hutan Mati, Selada, atau ke Gubberhut. Ini adalah suasana pagi di Gunung Papandayan. Nah, kita lihat ada sunrise yang sangat luar biasa, sahabat Samara. Matahari baru keluar dari dalam bumi. Kalau sahabat Samara ke Papandayan, jangan lewatkan momen yang ini ya, yaitu momen matahari terbit. Papandayan indah sekali. Gunung Papandayan termasuk ke dalam gunung yang vulkanik di Indonesia yang masih aktif hingga sekarang. Gunung yang terletak di kawasan Garut, Jawa Barat ini mempunyai 1000 alasan untuk sahabat Samara kunjungin. Maka ini adalah dua kalinya sahabat Samara, Bunda Esti sampai sini dalam setahun. Karena Papandayan itu tidak bakal bisa move on, indahnya luar biasa. Gunung Papandayan tempo dulu dengan sekarang pastilah sangat jauh berbeda. Ini fasilitasnya sudah sangat baik sekali, dari parkiran yang luas, toilet yang bersih, dengan fasilitas-fasilitas sahabat Samara bisa menikmati keindahan alam walaupun tidak mendaki. Setelah puas kami keliling di area sini, maka kami akan naik menuju ke pendakian. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman kita untuk mendaki dari Gubberhut menuju ke Pondok Selada. Halo, selamat pagi sahabat Samara. Hari ini Minggu tanggal 31 bulan Juli 2022. Kami ada di Gunung Papandayan. Dan pagi ini kita rencana mau trekking ke Pondok Selada. Perjalanan kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah. Itu pun kalau nggak foto-foto dulu bisa 3 jam. Yang penting kita happy. Jangan lama foto-fotonya. Samara! Pondok Selada, demikian namanya. Nama yang diambil dari tumbuhan selada yang banyak terdapat di aliran air dan selokan-selokan kecil di sekitar lokasi ini. Tumbuhan ini subur dan liar, tumbuhan yang kerap dimakan mentah dijadikan lalapan oleh masyarakat Garut. Habis dari Gubberhut Camping Ground, sekarang mau menuju ke Pondok Selada. Jalurnya hutan, tapi untuk treknya aman lah, bagus. Hmm.
motor ya guys, teman-teman. Kita kalau dari bawah mau ke Goberhut, mau ke Ponosalada bisa naik motor dari sini. Ini ada treknya. Jadi dipisah antara trek motor sama trek trekking untuk para pendaki. Biayanya. Itu dipisah untuk biaya. Kalau pos 6 untuk naik motor, teman-teman bisa biayanya dari pos 6 Rp150.000 ke Pondok Selada atau Goberhut. Terus dari pos 1 ke pos 6 Rp20.000. Maaf, Bu. Pondok Selada telah lama menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pendaki yang berasal dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Setiap akhir pekan atau hari libur nasional bisa dipastikan Pondok Selada selalu ramai, genggam gempita oleh mereka yang ingin bercengkrama dengan alam bebas. Selamat datang di Pondok Selada. To do list. Di sini tidak ada sinyal WiFi, tapi kamu akan menemukan koneksi yang lebih baik. Bangunlah dengan tersenyum, carilah petualangan dan jelajahi alam liar. Lihatlah matahari terbit dan terbenam, berfoto dengan Edelweiss. Tertawalah, bernyanyi dan bercerita di depan api unggun bersama sahabat. Buanglah sampah pada tepatnya. Samara. Oh. Inilah Pondok Selada. Tempatnya. Tempat favorit nih yang Pondok Selada tadi bagus tuh. Ada tong sampah. Musola. Soalnya toilet musola, tempat wudhu. Empat pintu. Jalur menuju Pondok Selada terbilang ringan dan mudah. Sahabat Samara bisa menempuhnya yang lebih enak lagi melalui jalur menuju Goberhut. Nah, dari Goberhut, sahabat Samara bisa langsung ke Pondok Selada. Bisa dilalui oleh anak-anak hingga dewasa. Jalurnya dimulai dari lapangan parkir yang kerap disebut sebagai Camp David. Dari Camp David terus berjalan kaki melalui jalan aspal.
Untuk menuju Pondok Salada dapat ditempuh dalam waktu antara sekitar 2-3 jam perjalanan dari pintu masuk kawasan Gunung Papandayan. Dengan jalur yang jelas dan mudah dapat dilalui oleh para pendaki, tidak akan kehilangan jejak hingga tiba di lokasi camping. Apalagi banyak penduduk yang mengangkut hasil bumi dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya melintasi jalur ini. Jadi para penduduk biasanya mengendarai sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Di dekat Pondok Salada terdapat hutan mati, hutan arang yang cukup melambangkan laboratorium kehidupan. Alhamdulillah, sudah sampai hutan mati. Ini teman-teman, kondisi terkini hutan mati. Di hutan mati ini ada batang-batang pohon cantigi yang menghitam, legam, dan tetap berdiri menjadi saksi akan keganasan letusan Papandayan pada tahun 2002 silam. Lerang. Oh iya baunya. Ini awalnya hutan ya. Hutan kayak tadi itu yang kita lewatin. Karena kemarin 2002 itu kondisi erupsi sempat terbakar semua nih. Ini pohonnya udah kering. Barisan batang pepohonan ini seolah-olah berdiam diri antara hidup dan mati. Sangat apa namanya, luar biasa banget deh, eksotis bilangnya. Kita sekarang sudah berada di hutan mati. Hutan mati ini udah bertahun-tahun ya ada. Jadi 2002. Ya kurang lebih lah ya. Ini dulu sejarahnya dari letusan gunung berapi ya. Dan akhirnya pohon-pohon ini jadi fosil. Tapi jadi pemandangan yang indah luar biasa untuk para pendaki. Ini spot foto yang oke juga loh sahabat Samara. Dan di sini biasanya orang yang dari camping dari Bukit Salada lewat sini. Rutenya juga melewati hutan mati. Kapan-kapan sahabat Samara kesini ya. Kita jalan-jalan ke Gunung Papandayan karena view-nya mantap. Samara! Wow, keren. Kenapa emang?
Ini dua kali. Aku capek, dia capek, sampai lagi. Ayo jalan. Foto di sini nih. Ini habis minum. Ini enggak bosan-bosan ya. Lukisan asli tanpa direkayasa. Buatan alam. Buatan Allah. Buatan Allah yang tercipta melalui dari alam. Oke, sekarang kita turun. Nyiapin makanan buat kita ya. Jangan dong. Bet. Hah? Bet atau bet? Wae. Kasularan. Kasularan lagi. Hah? Wae. Jangan begini lagi, pinggir ay. Anak. Perlu ditanya sih. Mau situ turun. Bet tuh. Ini luar air. Bener. Oh, main tuh. Bet bas. Wih. Ini satu jarak. Kok satu aja? Natural banget sih. Berapa? Kita khususnya warga negara Indonesia, Allah telah memberikan keindahan alam yang bisa dikatakan tidak dimiliki ujungnya. Kita bisa menikmati keindahan alam dari Sabang sampai Merauke. Hanya dari tangan-tangan manusia yang terkadang rakus dan merusak alam tidak hanya jadi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, namun harta tersebut juga bisa dapat menawarkan alam agar tetap bersih dan terjaga sehingga dapat memberikan warisan yang indah kepada anak-anak cucu kita. Interaksi, mengenali, dan menikmati keindahan alam menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam Indonesia. Kebahagiaan hadir atas dirimu sendiri. Maka berikanlah dirimu waktu untuk menikmati hidup dengan menikmati keindahan alam. Sungguhnya keindahan alam adalah sesuatu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari sahabat kita menikmati alam Indonesia ini yang sangat luar biasa. Lebih baik melihat sekali daripada mendengarkan berkali-kali. Mari. Ya, nikmati tuh. Pegang aja handphone-nya ya. Ya, pak. Iya.
Sampai di lokasi parkir, kami menemukan sahabat tukang ulin, yaitu sahabat YouTuber kita. Tapi sayangnya kita tidak ketemu posisi mereka di mana. Dan salam kenal tukang ulin. Belum berangkat, kita pesan sama Ibu Ayi untuk menyiapkan makan siang. Jadi alhamdulillah dalam keadaan lapar setelah mendaki, kita disiapkan makan. Selamat makan, gimana sahabat Samara. Mana yang kau dustakan? Luar biasa. Kita makan. Samara kem. Ini sendoknya mana teh? Pulang mendaki gunung. Sendok nasi. Disiapin makan sayur asem. Sendiri ya? Iya. Iya, mantap. Pakai ayam enggak apa-apa? Aku pakai. Aku ikan aja sih. Selasa. Amin sama ibu. Terima kasih ya sahabat Samara sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen.